Lur, buat orang Bogor ini ada tempat nongkrong baru yang murah, udah gitu ramai juga nih. Tarik menariknya di Mancur Bogor nih. Ini tempatnya di Air Mancur Bogor tuh. Ini buat harga-harganya tuh masih murah-murah juga. Gue baru cobain durian gulai, sumpah unik banget, baru pertama kali cobain. Enak banget, kenyalnya enak banget, sumpah enak banget. Ini mau. Duriannya manis, dan itu juga pakai karamel gitu. Kalau yang kesini cobain ini durian gulainya. Terus juga ini ropangnya, ini yang karamel strawberry. Pakai es krim gitu, udah gitu juga ini atasnya pakai kayak krim gitu. Ini ada dua nih, ada es krim sama krim gitu. Segar banget. Ini pakai strawberry jam gitu. Ropangnya tuh luarnya terlihat, dalamnya soft. Mantep lur. Tadi jagungnya lagi viral nih. Gitu. Bumbuin lagi banget. Ini kayak pedes sedikit. Terus gurih, juga ada minuman yang viralnya nge-crack nih, coba ya. Tuh, ini satisfying banget nge-cracknya. Kira bakal manis banget, ternyata enggak, pas banget manisnya. Terus ini ada ubi brulee yang viral juga, tapi pakai es krim. Jadi karamelnya nge-crack banget. Kayak di torta tuh sempurna gitu. Enak. Ini tuh kayak pakai butter gitu, jadi beda dari yang lain. Cuma makannya menarik banget, enak-enak lagi. Dan segar karena ada es krimnya. Suka. Pikarinya porsinya juga gede banget. Cobain dulu. Panas. Tapi kayaknya enak, tetap ada pedesnya dikit. Ini enggak enak-enak sih. Wah. Bumbu karinya juga terasa banget pekat. Lagi. Makanan di Bogor ini nyari tempat makan murah, nongkrong enak ya. Pilihannya banyak, sini sih. Terus dari juga tempatnya kayak halal vintage kopi tiam gitu. Ini nasi lemak ayamnya, gila ayamnya, lihat bumbunya banyak banget, dan gitu juga gede lur. Nasi lemaknya enak banget, ingat banget di Malaysia. Rasa-rasanya tuh begitu, bumbu ayamnya mantep banget, sumpah. Bener-bener bumbu ayamnya mantep banget. Nah ini tehnya yang spesial sini, Twinning English Breakfast. Rasanya tuh agak sedikit creamy, kayak rasa-rasa di restoran mahal. Nah, ini juga enak, cobain.